Pulang hadiri resepsi remaja diserang diduga oleh gangster di Bekasi. Akibatnya kaki korban luka parah akibat senjata tajam. Seorang pria remaja berinisial AB menjadi korban serangan di Jalan Sukakerta, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut ayah korban, peristiwa terjadi pada Minggu dini hari 13 November 2022. Saat itu korban bersama temannya pulang menghadiri resepsi pernikahan. Akibat luka serius pada kaki, AB menjalani perawatan dan telah mendapatkan operasi di RSUD Kabupaten Bekasi. Anak saya itu dengan teman-temannya dihadang dengan satu motor, 3 orang. Nah itulah, pas begitu, anak saya kan nggak tahu. Mau ngebut, kenderu nabrak temennya, jatuh. Begitu dia jatuh, centang. Nah, mungkin itu gangster atau gimana, saya nggak tahu. Ada upaya mau membacok anak saya jatuh. Terus nangkis, dan kakinya yang dibacok. Sehingga terlalu.